Hai, hai, halo, selamat kembali ke siri Jom Belajar Python bersama Aquariami Coder. Okey, pada video yang lepas kita dah tengok sedikit sebanyak berkaitan pengenalan Python. Kenapa kita perlu menggunakan Python, kenapa pilih Python dan siapa cipta Python. Kita dah kenal sedikit apa itu Python. Dan pada video kali ini, kita nak tengok data type yang ada di dalam Python. Jadi, video kali ini tak panjang, pendek je sebab isi kita kali ini sedikit. Kita tak akan pergi secara terperinci. Kita hanya akan tengok untuk kenal-kenal sahaja. Okey, yang pertama sekali dalam Python kita ada text atau kita panggil dia string. Dan macam mana kita nak kenal string itu, dia ada quotation mark. Tak kisahlah sama ada single quotation mark ataupun double quotation mark. Dua ni kita panggil dia sebagai string. Seterusnya kita ada numerical. Tiga ni lah integer, float dengan complex. Integer ni adalah nombor bulat lah. Tak kisahlah sama ada negatif 12 ataupun 12. Asalkan dia adalah nombor bulat. Float ni pula adalah nombor perpuluhan. Sama juga tak kisahlah. Sama ada dia negatif 12.1 ataupun positif 12.1. Dia adalah nombor perpuluhan yang ada dot-dot ni. Yang ketiga ini adalah complex number, 12J. J ni adalah imaginary number lah. Kalau dalam matematik, kita kenal dia dengan huruf I. Iaitu I sama dengan square root negatif 1. Tapi dalam Python, dia tak pakai I, dia pakai J. Jadi kalau kita check dekat sini, kita masukkan Python dan kita tengok type dia 12J ni. Jangan cakap itu adalah complex. Itu nombor complex, complex number. Okey. Next kita ada sequence. Dan sequence kita ada tiga. Kita ada list, tuple dan range. So kita tengok list terlebih dahulu. Jadi list ni kita nak kenal dia dengan dia ada ni ha, dia ada bracket petak ni. Ini adalah list. Dan di dalam list ni dia tidak kisah, dia boleh ada pelbagai jenis data. Dia tak semestinya hanya satu data type je. Dan macam kita tengok dalam list ni dia ada string, integer dan juga float. Tak ada masalah lah dalam Python kalau kita nak buat satu list yang ada pelbagai data type di dalamnya. Seterusnya tuple. Dan tuple ni kita kenal dia dengan bracket bulat ni. Dan sama juga dengan list. Dia tak kisahlah data type yang dalam tu nak ada sama ataupun berbeza. Tak ada masalah. Dan yang ketiga kita ada range. Range ni juga adalah satu data type di mana dia adalah satu sequence yang akan menghasilkan range. Kalau kita buat ni, kalau kita declare dia dengan range ini, dia akan create satu sequence untuk kita 0 hingga 6. Jadi kalau kita check repeat dalam ni, type range 6. Jadi range ni sebenarnya penting dalam Python, terutama sekali kalau kita nak guna untuk loop. So contoh sini kita akan buat for loop, for n in range 6. So kita akan buat loop sequence 0 sampai 6 ni dan kita akan printkan n. So macam kita tengok sini, dia akan printkan 6 nombor ni, 0, 1, 2, 3, 4, 5. 6 ni, 4. Dia akan start dengan 0 dan akhir dengan 5 sebab dia eksklusif, dia bukan inklusif. Tapi kalau kita tengok sini, kalau kita kira dia 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6 nombor. Okey, itu range lah dalam Python. Seterusnya kita ada mapping. Dan mapping ni apa yang kita kenal kat sini adalah dictionary, kamus. Dan dictionary kita kenal dia, dia ada dua karakteristik istimewa untuk dictionary ni. Yang pertama kita pakai curly braces. Dan yang keduanya dia, elemen dia pair.
key dan value. Dia pair. Dia ada key, dia ada value. So, korang tengok sini, key ni kebiasaannya adalah string. Dan value ni dia ikutlah, nak string boleh, nak integer boleh. Dia tak kisah data type untuk value korang. Nampak sini, kita ada key 1 dengan value integer 12 ni. Key 2 dengan string value 2 ni. Seterusnya kita ada set. Dan dalam set ni ada dua, satu set dan satu lagi frozen set. Okey, ini nak kenal set lah. Set ni dia pakai curly braces juga. Cuma beza dia dengan dictionary adalah dia punya elemen dia single. Dia tak datang pair. Kalau macam dictionary, kalau korang tengok balik ke atas ni, dia pair key dan value. Dia berpasangan. Tapi untuk set dia tidak berpasangan. Dia bujang. Nampak kat sini kita ada true. Ini ada boolean. Kita ada string dan kita ada integer dalam satu set. Empat ni list, tuple, dictionary dan set ni aku akan bincangkan balik dalam video yang akan datang secara detail apa beza keempat-empat ni. Dan process set ni kita tengok sini, ini adalah macam mana kita nak declare process set tu lah. Dan kita ada boolean. Boolean tak lain tak bukan true false lah, tak ada benda lain lah. Boolean ni true false, ini adalah boolean. Dan yang terakhir sekali kita ada binary. Tiga ni adalah binary. Kita ada bytes, byte array dan memory view. Dan kalau kita tengok sini, bytes ni seolah-olah sebagai string, tapi dia bukan string. Sebabnya dia ada B kat depan ni. Okey, jadi korang jangan tertipu lah. Kita kat sini, kalau kita letak quotation sahaja, ini adalah string. Tetapi katakan kita letak B di hadapan string ni, ini adalah byte. Jadi jangan tertipu. So penting dekat sini korang perlu faham betul-betul macam mana nak bezakan integer, string dan juga byte ni. Nampak? Ketiga-tiga ni seakan-akan. Cumanya dia ada karakteristik yang korang perlu perhatikan untuk bezakan integer, string dan juga byte. Jadi jangan tertipu lah. Okay, sekarang kita ada ni. Macam mana kita nak kenal data type bagi benda? Kita akan pakai function type yang aku guna dari tadi lagi lah. Macam ni. Python tadi. Apa tadi? Okay, type. Switch 17. So, bila kita ni, dia akan beritahu lah bahawa 17 ni adalah integer. Ini caranya kita nak kenal apakah nombor, apakah data type bagi benda yang kita masukkan ni lah. Itu saja pasal data type dalam Python ni, tak banyak sebab kita hanya nak kenal-kenal sahaja. Apa hal? Terima kasih kerana sudi menonton. Kalau korang ada apa-apa nak komen, nak tambah, nak suruh aku perbaiki, korang boleh tembak banyak-banyak dalam comment section tu. Kalau korang suka video ni, korang boleh ketuk button like tu sampai pecah. Kalau korang tak suka, korang ketuk button dislike tu 2 kali. And kalau korang belum subscribe, bolehlah subscribe kalau korang berminat lagi untuk update video seterusnya. Okey, terima kasih kerana sudi menonton dan bersama siri Jom Belajar Python ni. Next, kita akan tengok variable dan casting. Okey, itu saja. Terima kasih dan semoga berjumpa lagi.